الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد keluarga besar Yayasan Al-Hikmatul Aliyah, semoga seluruh keluarga Yayasan Al-Hikmatul Aliyah senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhuna Kiai Ubaidillah wa akhuna Kiai Ahmad Mukti Handani, Kiai Haji Mahmud Yunus, dan akhuna Kiai Haji Andre, para kiai, para asatiz, ahbab, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pada pengajian bulan ini kita dapat melangsungkan, menyambung. Semoga Allah mudahkan apa yang akan kita pahami daripada kitab Al-Hikam dari Imam Ibn Athaillah Zakandari. Allah bukakan paham kepada kita dan Allah berikan putuh dan Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza kitabil hikam dari Imam Ibn Athaillah Al-Arif billah Syekh Ibn Athaillah Zakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu wa rubbama barazatil haqa'iq maksufatal anwar idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Rubbama barazatil haqa'iq, boleh jadi hakikat-hakikat itu muncul, tetapi maksufatal anwar dalam keadaan cahayanya terhalang. Boleh jadi seseorang mendapatkan hakikat, mempunyai hakikat, tetapi ketika mau diucapkan apa terhalang, tidak dapat mengucapkannya. Idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Demikian itu jika tidak diizinkan untukmu pada hakikat itu dizahirkan. Seseorang mungkin punya hakikat tetapi tidak diizinkan. Di sini disebut maksufatal anwar, terhalang, kan ada gerhana itu kan kusuf, ya, itu terhalang cahayanya. Mungkin ditutupi dengan karena itu cahaya maka ditutupi dengan satu kegelapan, satu halangan, ya. Karena dia masih melihat kepada selain Allah, misalnya berniat masih melakukannya belum, atau terganggu untuk karena Allah. Dia masih melihat kepada makhluk, ingin dipandang misalnya, ingin. Nah maka dia tidak mampu mengungkapkan hakikat tersebut, sehingga pendengarnya pun menolaknya, dan hati manusia pun juga mengingkarinya.
Namun di situ dijelaskan idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Ketika tidak diizinkan kepadamu mengungkapkan hakikat tersebut, mengizharkan hakikat tersebut. Di dalam sarahnya di situ dijelaskan perkataan al-Imam Abu al-Abbas al-Mursi, kalamul ma'zun lahu yakhruju 'alaihi kiswatun wa talawah, seperti yang sudah diterangkan hikmah sebelumnya. Kullu kalamin yabruzu 'alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Ucapan tentang hakikat, tentang khibrah ruhiyah yang diizinkan, maka dia dapat mengungkapkannya dan ucapannya penuh dengan bungkusan cahaya, artinya menerangkan apa maksudnya ucapan itu dilapisi cahaya, artinya ucapannya menerangkan orang, menjelaskan kepada orang. Seseorang yang tadinya remang-remang dalam memahami sesuatu, lalu seorang yang diizinkan oleh Allah untuk menjelaskannya, maka perkara itu menjadi jelas dalam pendengaran orang, dan hati orang pun tidak mengingkarinya karena diizinkan untuk mengucapkan. Ya kalau ada pertanyaan, gimana kita tahu diizinkan oleh Allah itu? Ya, orang memahaminya dan pahamnya betul. Namun ada lagi untuk memastikan gitu, katakan bahwa dia diizinkan, maka diizinkan oleh orang yang juga diizinkan sebelumnya. Karena kita menyangka bahwa yang mengizinkan itu orang. Nah, mereka orang-orang sufi mengatakan yang mengizinkan itu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya begini penjelasannya. Seorang pelatih pelatih silat kah, pelatih olahraga misalnya. Dia latih, maka dia si pelatih ini akan dibimbing oleh Allah untuk mengenal siapa yang berbakat. Ya, melalui pengalaman dia merasanya begitu. Kita kan merasanya begitu. Karena kita punya pengalaman, kita mengalami proses-proses Dan kemudian tentu ada firasat kita yang tajam bahwa karena kita menekuni konsentrasi di bidang itu, maka Allah memberikan ilham kepada kita untuk mengetahui siapa yang punya bakat di bidang itu. Gitu. Maka kemudian si pelatih itu menyatakan bahwa engkau aku terima dan engkau menjadi pelatih misalnya. Jadi yang mengangkat pelatih itu bukan pelatih sebenarnya, apa? Izin dari Allah apa? Bahwa di dalam dirinya punya bakat ya bidang itu. Dan ya, orang yang juga punya bakat yang sama, dan dia juga orang yang telah diizinkan oleh Allah sebagai pelatih, maka diilhami oleh Allah untuk mengangkat dia sebagai pelatih. Dan bakatnya, kepakarannya, kemahirannya dalam bidang itu sehingga dia layak menjadi pelatih, itu ada pada diri orang yang dilatih. Bukan si guru, "Nah, kamu jadi." Tidak. Karena itu bukan dari guru, tapi dari Allah. Seperti dalam tarekat mursyid, itu bukan guru yang mengangkat mursyid, tetapi Allah. Di mana seorang mursyid melihat bahwa dia layak untuk melanjutkan tugas seperti yang saya emban misalnya. Karena dia melihat kemampuan irsyad,
kepasihan kata-katanya untuk menjelaskan khibrah ruhianya, pengalaman rohani, dan kepasihan kata-katanya untuk menjawab setiap persoalan masing-masing orang. Nah, itu bukan dia dibikin ya oleh seorang mursyid, tidak. Kalau dibikin ya mungkin dia lebih duluin anaknya, lebih duluin saudaranya gitu. Malah azhadun nas fi ilmil alim ahluhu wa jiranuhu. Ya, orang yang paling jauh ya, dari ilmu orang alim, anak dan istrinya serta tetangganya. Namun kita ada pemahaman, wah ini anaknya, wah dia yang layak menjadi ganti bapaknya, dipaksakan akhirnya, dan itu yang ya, terjadi kerancuannya. Hatta bicara tentang hakikat, jika tidak diizinkan untuk mengizharkan hakikat itu, meskipun dia paham, lalu ketika diucapkan maksufatal anwar, cahayanya terhalang. Artinya cahayanya terhalang, ucapannya tidak menjelaskan, tidak menerangkan, tidak diterima, ditolak. Ya. Bukan malah tambah paham, ya, malah tambah keliru, ya, tambah kacau. Mungkin dia mempunyai hakikat itu, tetapi tidak diizinkan untuk bicara. Ini masih sambungan di atas juga, tuman uzina lahu fi ta'bir puhimat fi masami'il khalqi ibaratuh. Ya, sama dengan ungkapan di atas. Orang yang diizinkan untuk mengungkapkan ilmu-ilmu hakikat, maka dibuat ucapannya itu dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Bahkan isyaratnya juliat ilaihim. Ya. Isyarat-isyaratnya malah jelas ya, diterima oleh muridnya. Satu sisi ya, dari gurunya, ya mungkin seorang mursyid punya murid 100 gitu, lalu dia bicara tentang ilmu hakikat, atau tidak bicara tapi dengan isyarat dan murid-muridnya memahami gitu. Namun jika sebagian murid-muridnya tidak memahami, itu problemnya ada pada muridnya. Ya. Problemnya ada pada muridnya. Seperti kita sering membayangkan, ya Allah enaknya hidup di zaman Nabi. Saya dulu pernah mengeluh begitu, kenapa? Kita baca Syama'il Muhammadiyah, kita baca akhlak Nabi, kita baca kemuliaan Nabi, rasa apa ya, rasa haru dan membayangkan, ya Allah enaknya di zaman Nabi itu, sampai saya terucap tuh ya, di depan kami punya guru dulu ya, sambil nahan haru biru sedih gitu, ngelihat kelemahan, kekurangan dan keadaan zaman seperti ini ya, saya luahkan ke depan guru waktu itu. Ya Allah enaknya kalau saya di zaman Rasulullah ya, katanya. Kirain di alam sama guru itu, di alam apa? Kirain dipuji sama guru itu, malah diomelin. Kamu bersyukur ya, dapat mendengar kisah Nabi dan kamu mencintainya. Ya. Kalau kamu hidup di zamannya belum tentu kamu mampu menerimanya, mungkin termasuk orang yang menolak. Langsung saya, ya Allah ya Rabbi. Ya, ya kita sekarang dikasih mencintai, ya, kagum. Ya, belum tentu orang yang hidup di zamannya. Kena apa? Al-mu'asaratu hijabun. Orang yang hidup semasa itu hijab. Ya, coba lihat rata-rata. Ulama itu dipuji-puji oleh generasi setelahnya. Yang di zamannya maka agak. Orang masih kelihatan dia ngelihat hidup. Lihat kepaduknya,
niat diomelin orangnya, ngelihat diomelin bininya tiap hari. Iya. Diomelin abangnya, diomelin mamangnya, diomelin anaknya, diomelin mertuanya. Ya kan ustadz begitu nasibnya, mertua ngomel, ya, bini ngomel gitu. Enggak bisa melihat apa hakik-hakaik yang ada di dalam dada seseorang. Karena al-mu'asarah. Ya, dia hidup semasa. Ya, sejaman. Dan banyak orang yang terhijab oleh Nabi. Nabi kurang bagaimana terang hakikatnya, anwarnya, kata-katanya, akhlaknya. Akhlak dengan ucapan dan perbuatan sebaris, sama. Ya, tetap aja yang mahjub tidak dapat menerima. Nah, tetapi yang menerima ibarat Nabi, isyarah Nabi, hakikat Nabi adalah mereka yang ya. Maka dari satu sisi yang mengungkapkan hakikat pun mesti ada izin, yang mendengarkan pun ada izin. Kalau tidak ada izin, tidak keluar. Rubbama barazatil haqa'iq. Ilmu-ilmu ma'rifat mungkin sudah ada di dada orang, tetapi ketika diucapkan maksubatal anwar, enggak jadi jelas, enggak jadi terang, ya. Menjadi redup, menjadi terhalang, enggak dipahami. Ya. Bahkan Pak, saya melihat ada seorang ulama ngomong hakikat itu letterlek. Ya, bahkan saking letterleknya disebut akan dia olehnya. Kayak baca begitu. Murid-muridnya paham dan benar. Saya sering berpikir tuh, ini yang betul gurunya apa muridnya? Dan orang yang benci dia ya bukan sekedar enggak paham, malah nuduh sesat. Tapi murid-muridnya mendengar paham. Nah, terhadap kasus begitu itu saya terkadang curiga bahwa yang wali ini muridnya jangan-jangan. Itu saya terpengaruh dengan pendapat Imam Abdul Karim Al-Jili. Suatu ketika Syekh Abdul Karim Al-Jili masuk ke masjid. Ada seorang sufi, Syekh tua duduk di kursi begini. Sedang menasihati muridnya duduk di bawah. Muridnya umur 20 tahunan gitu. Ya, lalu dia nerangkan. Dan Syekh Abdul Karim ya nguping, kedengeran yang diucapkannya itu ilmu al-haqa'iq. Itu si muridnya dengan muka yang terkesima, khusyuk, manggut-manggut. Lalu kata beliau, aku ada syabah, ada sesuatu yang samar. Yang wali ini yang duduk di kursi atau yang duduk di bawah? Katanya gitu. Ya. Kalau yang duduk di atas dia bicara karena memang sudah mengalami puluhan tahun dan mencapai hakikat ini kan masih anak muda. Kok paham? Gitu. Nah, itu saya itu juga artinya, dan dalam kesempatan lain para masyayikh mengatakan ketika ada seorang guru misalnya ucapannya lebih bermanfaat, lebih mempengaruhi orang daripada perbuatannya. Maka jika begitu, ya, kelemahan ini ada pada gurunya. Tetapi jika ternyata gurunya seorang ahli amal, maka problemnya ada pada muridnya. Namun jika kedua-dua belah pihak, maka di dalam tarekat itu sebuah madrasah tarekat akan produktif gitu ya.
melahirkan orang-orang yang sempurna akhlaknya apabila tarekat itu memenuhi tiga syarat. Pertama, murabbinya kamil. Kedua, muridnya shadiq. Yang ketiga, manhajnya sahih. Maka jika tiga ini ada, maka madrasah itu akan melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Tapi jika kurang saja, maka tidak. Nah, ulama detail berbicara bagaimana kalau muridnya ghafil tetapi murabbinya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka sepakat tidak jadi. Dalilnya Nabi, ya, gak bisa dibandingin. Tetap aja, ya, kalau ghafil menutup, tertutup, tidak melihat hakikat nubuwah. Lalu dibalik, bagaimana kalau gurunya tidak kamil tapi muridnya shadiq? Ulama berikhtilaf, mungkin sampai. Kenapa? Karena hakikat murabbi itu Allah, bukan orang. Jadi orang shadiq itu orang yang betul-betul, kan orang yang bertarekat adalah orang yang ingin Allah. Jika dia shadiq, ya, sehingga mereka mengatakan orang mungkin dapat pelajaran dari seekor anjing. Artinya dia kan hewan yang najis gitu. Orang mungkin dapat pelajaran dan beriman kepada Allah disebabkan benda yang hina dina begitu. Adalah karena orang itu terbuka. Dan orang mungkin tertutup. Tinggalnya di sebelah masjid, di sebelah majelis, tiap hari ngeliatin ustadz, ngeliatin ulama, tiap hari ngedenger, tetap aja tertutup. Gitu. Nah, maka ketika ini berbicara dari sisi seorang yang kamil, maka boleh jadi seseorang itu punya hakikat tetapi tidak diizinkan berbicara. Nah, seorang mursyid itu adalah seorang yang diizinkan berbicara. Bahkan kalau ditanya, mursyid itu apa? Ngomong, gitu. Mursyid itu ngomong, memberikan tazkirah, nasihat, mau'izah kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak kenal siapapun. Karena dia, ya, mereka mengambil sumpah atas nama Allah untuk khidmat, ya, kepada Allah, membawa orang kepada Allah. Ya, tidak kira siapa, dia akan bicara mengingatkan agar sidik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan-ucapannya akan fasih. Dimengerti, dipahami, jelas. Ya, itu artinya dia diizinkan. Ya, jika tidak diizinkan, mungkin apa yang dia pahami benar, tapi kata-katanya menyesatkan orang. Ya. Nah, orang yang tidak diizinkan, keluar ucapannya tetapi maksupal anwar tadi. Ya. Sehingga dua orang ini, jika misalnya dua-duanya bicara tentang hakikat yang sama, maka ucapan yang orang yang pertama yang mendapat izin itu diterima dan ucapan yang kedua yang akan ditolak. Ya. Jadi orang yang boleh bicara adalah orang yang diizinkan bicara, dia juga diizinkan mendengar. Wa qala radhiyallahu anhu ibaratuhum
imma li faydani wajdin au li qasdi hidayati muridin fal awwalu halu salikin wa tsani halu arbabil muknati wal mutahaqqiqin. Ibaratuhum, ucapan mereka, artinya tentang ilmu hakikat yang dia dapatkan di dalam dirinya, ada dua. Imma li faydani wajdin, yang pertama boleh jadi dikarenakan ada limpahan dari wajan. Wajan itu sudah dijadikan istilah oleh orang sufi, ma yajidu fi qulubihim minal haqa'iq wal ma'arif wal irfan. Apa yang dia rasakan di hati mereka, makrifat, ya, rasa, ya, itu disebut wajan sudah. Karena sudah sesak, ya, di dalam dadanya, maka terluah, terlontar, ya, secara tidak terpaksa, secara dalam keadaan terpaksa dia mesti mengucapkannya, ya. Seperti gelas ini kalau diisi terus maka melimpah, seperti begitu, karena udah sesak, udah penuh, yang akan melimpah. Jadi ada orang bicara hakikat karena udah, ya, melimpah. Maka boleh jadi karena tempatnya kecil. Saya mula-mula dulu duduk, ya, di depan seorang syekh, dan seorang itu bicara hakikat dengan lancar dan terus, ya, dalam sekali. Sampai saya mendengarnya itu bergerak begini. Waduh. Ya. Saya membayangkan seperti keran keluar, ngucur airnya. Kita mangkoknya kecil. Jadi tumpah-tumpah begitu. Waduh, waduh. Ya. Enggak ada, ya, enggak bisa didapatkan. Gitu. Nah, biasanya para pemula seperti itu. Baru dapat putuh sedikit, udah enggak tahan pengen ngungkapin. Udah ngaku wali aja terus, kan itu. Ya, karena memang tempatnya masih kecil. Ya. Karena ketika seorang yang berjalan menuju kepada Allah, sebetulnya begini, ya, kita mesti betul-betul memahami artinya berjalan menuju kepada Allah. Dia melakukan ibadah tajarrud, murni begitu lillah. Ya. Itu sudah bukan bicara pahala tuh. Ya. Itu ada hakikat yang, ya, ada hakikat, ada cahaya yang masuk ke dalam jiwanya. Satu sisi maksudnya ada amal yang dilakukan karena Allah itu otomatis membersihkan sisa-sisa asar-asar daripada nafsu dan perbuatan buruk kita. Anggota tubuh ini apabila melakukan dosa, ya, maka akan mempengaruhi hatinya gelap. Matanya lihat haram, kotorannya masuk ke hati. Telinganya ke hati, perutnya ke hati. Langkahnya, tangannya ke hati. Nah, ketika dia melakukan ibadah yang murni untuk Allah, bersih. Nah, ketika bersih, maka ada hakikat. Nah, ketika ada hakikat, dia merasakan wajan. Nah, dia enggak tahan ingin meluahkannya. Ya. Contoh misalnya orang berzikir lama, illallah, la ilah, illallah, malam-malam, illallah, la ilah. Kan murni ini. Nggak ada orang, nggak dilihat orang, dan dia juga melakukannya, ya, dengan segenap tubuhnya, pikirannya, terus
dan ya, kita tidak memperhitungkan bahwa itu membersihkan ya karakter-karakter yang melekat di hati dari sebab dosa. Ketika bersih maka masuk nur. Maka orang sufi tidak bicara pahala. Wong pahala itu sudah dikatakan, orang baru niat aja berbuat baik udah dikasih. Ya. Gitu. Nah, ketika dia misalnya mendapatkan cahaya itu dan dengan zikir itu bersih bekas-bekas dosanya, maka ada ketenangan, ada zauk, ada rasa. Ya. Zauk itu jiwa, disebut lidah batin ya, jiwa mendapatkan cahaya seperti seorang yang haus minum. Kita haus banget di panas-panas kan pengen minum tuh. Wah, enggak kuat dahaga. Lalu dapat air es. Pertama minum. Nah, ini zauk. Wah, seger, seger banget nih. Pengen lagi. Gitu. Ya cuman kena zikir, ya besok pagi kan udah hilang tuh. Ya. Itu baru sampai ke zauk, itu juga udah membersihkan bekas-bekas dosa dan datang hakikat. Ya, satu kepahaman tentang diri, tentang Allah, satu kesadaran apalah. Ya. Nah, maka dia jadi bersih dan dia tidak mampu tidak mampu menahannya. Imma dengan gerakannya keluar dari zikir masih ya. Bahkan lihat orang, waduh, orang semua lalai itu masuk neraka kayaknya. Ini seorang pemula begini, zikir dong, wah terus ya. Tapi apa kalau barang itu ada tanggal habisnya, apa namanya itu, expire. Dapat 3 hari habis expire-nya tuh. Nah, dia pengen nasihat lagi. Zikir, khalwah, termasuk di jamaah dakwah tabligh khuruj. Itu pulang khuruj wah naik tuh. Tapi expire-nya paling ya, khurujnya 3 hari, expire-nya 3 hari juga mungkin. Ya, seminggu expire-nya 6 hari. Sebulan. Ya. Tetapi jika hakikat itu sabit menjadi maqam dia, tidak ada expire-nya. Jika maksiat terus tobat. Karena Allah hadir dalam hidupnya. Bukan tidak berdosa, tetapi expire wajan itu. Ya. Yang terus bukan wajah sudah, tetapi dia mutahakik, dia memang merealisasikan, meraih hakikatnya. Ya. Syuhud dia, zikir dia senantiasa, bukan semalaman doang, bukan waktu khalwah doang 3 hari, bahkan mereka al khalwah fil jalwah. Dia sendiri ketika di tengah orang, bukan sendiri di tengah orang dia diam aja di tengah-tengah orang, bukan. Dia berinteraksi kepada siapapun, dia berinteraksi kepada Allah. Ya. Nah, ini adalah orang-orang mutahakik. Jika dia bicara tentang ilmu hakikat, ya. Memang maksudnya untuk memberi hidayah petunjuk kepada orang, bukan sedang meluah. Nah, kalau orang yang pertama tadi, murid itu lagi meluah. Ya, maka kadang-kadang luahannya ya enak sekali rasanya. Ya. Gitu. Makanya ente zikir dah. Wah, ente lalai sih. Wah, terus begitu. Karena dia ya, dia lagi merasakan zauk tadi, lagi zauk. Nah, umpama orang yang haus, kalau pertama minum zauk,
Ya. Orang haus banget, cuman seteguk doang, kurang, Pak. Akhirnya karena airnya ada, maka minum. Kapan orang berhenti haus? Kalau dahaganya hilang. Kalau dahaganya hilang udah enggak kepengen lagi. Maka baru nyicipin zauk. Nah, ketika minum banyak itu asyurb, ketika sudah hilang dahaganya arih. Nah, orang-orang yang mutahakkikin mendapatkan air cahaya itu, hakikat itu firih. Sudah hilang dahaganya. Nah, maka di dalam keterangan ahwal mereka asyurb, az-zauq wasyurbu wal rih. Nah, maka ucapan-ucapan tentang ilmu hakikat yang diucapkan oleh orang yang merasakan ada di dalam batinnya ada dua. Immalum luahan wajad, luahan apa yang dirasa di dalam dirinya, atau yang kedua adalah memang bertujuan untuk membimbing para murid. Nah, yang pertama halus salikin, seorang pemula nih. Itu hal, keadaan seorang salikin berbeda dengan keadaan. Karena halus salikin yataghayyar, tetapi halul arifin sabit, la yataghayyar maqam. Ya. Maka yang kedua halu arbabil muknati wal mutahakkikin. Nah, yang kedua adalah keadaan arbab, yakni ashab, ashabul mukna wal mutahakkikin, orang yang memiliki kekokohan dan juga orang yang telah meraih hakikat itu. Nah, maka cirinya seorang yang wajad itu tadi, yang salikin itu ada dakwah, ya. Karena dia belum mutamakkin, belum kokoh, maka ada rasa ngaku. Maka boleh jadi orang yang mengungkapkan hakikat adalah seorang pemula. Ya, seorang pemula. Cirinya akan timbul pengakuan. Yang ngaku ini, ngaku ini, ngaku itu, sombong, ngaku itu adalah seorang yang baru dapat enggak tahan diucapin. Tapi bagi mereka sudah tidak lagi ada mengaku-ngaku dan bahkan akunya hilang. Ya, yang ada dia memberi hidayah kepada. Nah, ini seperti yang dikatakan di atas tadi, bagi seorang yang memang telah diizinkan untuk mengatakan hakikat itu, ya, maka jangankan ucapannya, isyaratnya saja menjadi petunjuk, ya, orang. Begini, Pak, di rumah misalnya kita punya anak, ada anak yang memang punya kecerdasan emosionalnya atau akhlaknya yang tinggi. Ya. Kita ini orang tua terkadang ngomong, terkadang tidak ngomong. Ya, kepada anak agar anak melakukan yang baik. Ada anak-anak yang enggak ngomong, paham apa kepengen kita. Ya. Ini kan anaknya juga, Pak. Tuh. Tetapi memang orang tuanya juga seorang pendidik. Dia tidak ngomong untuk mendidik. Misalnya, ya, seorang suamilah. Terkadang kita kepada istri perlu ngomong dan perlu tidak ngomong. Semuanya kan kita maksudkan untuk agar dia mengerti. Ya, ya, meskipun anak sama bini melayan, bini enggak ngomong, enggak ngerti. Ngomong enggak ngerti juga kadang-kadang. Tetapi jika dia seorang pendidik dan punya kapasitas dan ada hakikatnya, hatta kepada istri mungkin dipahami meskipun dia tidak bicara. Itu juga ketika pihak si pendengarnya katakan, ya, dia memang punya istidadiyah untuk menerima hakikat itu. Ya. Kita menerima hakikat itu jauh-jauh. Sebelum ini sudah diterangkan sebelumnya bahwa orang menerima hakikat itu orangnya punya istidadiyah, punya qabiliyah.
punya potensi untuk menerima. Jika tidak, susah. Terkadang orang itu berilmu dan amalnya masya Allah, tapi tidak dapat menerima hakikat. Dan itu jangan, nggak bisa dipaksakan memang. Ya, tidak punya kabiliyah. Padahal yang namanya hakikat itu buah daripada amal yang diterima oleh Allah. Ya, mungkin ada pada dirinya hakikat itu, tetapi tadi maksufatul anwar. Dia bahkan sebelumnya mungkin orang datang hakikat, ya, artinya cahaya hakikat itu datang, tapi hatinya tidak punya qobliyah tadi, punya istibar. Maka ya, ada ulama menganalisa Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali alim al-alamah wa bahrul fahamah. Tidak ada ilmu apapun, baik ilmu agama atau ilmu sosial, sejarah, sains, yang tidak dipahami oleh Imam Al-Ghazali. Bahkan termasuk ilmu sihir, ilmu semiotik, beliau memahami. Artinya tinggi sekali itu ilmunya. Tetapi pada satu hari dia merasa gelisah, sampai kegelisahan itu melilit jiwanya. Gelisah apa? Dia merasa jauh dari Allah. Nah, ini berarti semua amal yang dilakukannya ada balasan nur, tetapi dia tidak punya qobiliyah untuk menerimanya. Ya. Sehingga apa? Kena ada hijab tuh. Sehingga hijabnya dibuka, selek, langsung jadi. Karena yang memberikan nur hakikat ke dalam hati kita ini amal ibadah kita. Sebetulnya tidak boleh dikatakan begitu. Ya, tapi untuk apa, penerangan secara ilmiah, sebetulnya tidak boleh. Tetap apa, etikanya itu mesti hanya dikatakan Allah, enggak ada kasbi kita. Namun kita boleh jelaskan. Orang yang mengamalkan karena Allah, itulah orang Allah akan beri hakikat itu. Gitu. Tapi jangan wah saya karena Allah lah. Teruji gitu. Makanya tidak boleh bicara karena Allah. Kita kan kadang ikan saya udah karena Allah, wah, sambil marah lagi. Ya. Bahkan yang lebih parah, saya tadinya sih karena Allah, karena dia kurang ajar jadi malas saya, nah itu. Nah maka sebetulnya semua amal yang kita lakukan terkadang nggak ada pamri apa-apa, itu jadi pak, karena kita tidak punya qobiliyah, nggak masuk. Nunggu kapan putuh terbuka. Maka banyak ulama merasa gelisah, artinya merasa tidak la yajidu syai, tidak mendapatkan apa-apa, lalu dia datang ya kepada orang yang dia berbaik sangka, ya, bahwa dia adalah seorang ahlillah. Maka ya, dia minta nasihat, lalu dinasihatinya, dia nerima, terus terbuka. Akhirnya dia mengatakan, guru yang dijumpainya satu kali, apa dia bilang? Dia adalah Syaikhul Futuh, katanya. Guru yang membukakan saya. Ini ngomong guru yang membukakan saya ini, nurnya itu udah banyak, cuman gak masuk. Bukan baru datang paham, wah itu guru putu, belum. Baru masuk. Maka disebut guru putu. Nah, maka kuncinya itu husnudzan. Karena dia tahu bahwa Allah lah yang memberi, bukan guru. Dan dia tahu mesti melalui orang. Mu Allah ngejelegedek di situ. Ya, itu rusak akidahnya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Itu Nabi Musa. Ya.
Ini pemahaman hakikat ini terkadang dibawa ke filsafat. Akhirnya orang-orang filsafat yang keblinger mengatakan, ya mau lihat Allah, orang itu Allah. Jadi orang yang disuruh Allah itu juga ya keblinger. Kenapa? Karena tidak ibadah. Jadi tidak ada bimbingan Allah untuk bicara pun tidak ada. Nah, ini ibaratuhum imma li paydani wajdin au li qasdi hidayah. Ya, ucapan-ucapan mereka tentang ilmu, tentang makrifat yang didapatkan di dalam batinnya. Imma itu sebuah limpahan wajan. Ya, atau tujuan untuk mendidik, membimbing murid. Yang wajan yang pertama itu adalah keadaan seorang pemula. Ya, yang rasa enak ibadah aja udah wah, udah enggak bisa tahan tuh. Kelihatan gitu. Ya. Dan penuh dakwah, penuh pengakuan. Ya. Nah ini kalau tidak ada murid, guru, bisa-bisa nanti ngaku Imam Mahdi, Pak. Ngaku Imam Mahdi, ngaku Nabi Khidir, kacau. Ya. Jadi perangkat Imam Mahdi, Nabi Khidir itu sebetulnya perangkat untuk mendapatkan kepercayaan kepada orang kalau dia merasakan itu, dan itu dakwah namanya, itu mengaku-ngaku. Nah, karena ilmu hakikat atau nur yang ada dalam diri seorang mursyid disebut dengan dari sudut pandang lain disebut tajribah ruhiyah. Itulah yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, bukan untuk melihat kehebatan orang itu, bukan. Maka saya pernah mengatakan, jika kita menjadi murid seseorang, lalu dari ucapannya malah kita dibikin kagum dengan dia dan hilang Allah. Ya. Ini kalau kita cari kesalahannya, pertama si murabbinya. Berarti boleh jadi dia seorang yang pemula, ya. Ucapannya itu adalah min faidhani wajad. Ya. Yang penuh dengan dakwah dan membocorkan rahasia yang tidak diizinkan. Maka diam itu ya, maka di dalam bab mujahadah pertama dalam tarekat qillatul kalam. Diam, tidak ikhtilaf, diam, tidak membalas ya ucapan orang, diam. Karena yang dilawan itu nafsu, bukan lidah. Ngomong itu nafsu. Apalagi ulama. Ulama itu punya syahwatul kalam, enggak bisa. Ya. Ulama kalau diundang enggak ngomong, pulang, Pak. Ngapain gua hadir? Mantap bener, enggak mau ngedengerin. Maunya ngomong kan gitu. Kan punya syahwatul kalam. Saya pernah ijtima, ada ijtima ulama, yang namanya istilah ijtima ulama, yang hadir kan ulama mulu. Lalu panitia minta setiap daerah ada wakil untuk satu bicara. Gua haptar semua itu. Saya. Itu syahwatul kalam. Ya, maka Nabi mengatakan as-samtu naja. Ya. Gitu. Jika ucapannya ucapan mengaku-ngaku, ucapannya ucapan, ya, maka diam lebih baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Nah ini tentang orang meluah hakikat, kita lihat mungkin itu limpahan. Cirinya ya ada
ya, nau'un minad da'wah. Ya, kalau terjadi galabatul wajad itu. Atau ifsa usir, membocorkan rahasia. Sebetulnya itu keren sekali membocorkan rahasia. Emang apa sih rahasia? Artinya begini, apa yang dia rasakan yang sepatutnya biarkan sehingga menjadi potensi dia untuk beramal, untuk makin dekat kepada Allah, tetapi udah diumbar. Itu namanya membocorkan rahasia. Rahasia siapa yang dibocorin? Membocorkan rahasia adalah mengungkapkan apa yang orang kagak tahu. Dia ngerasain apa, diucapin lah kan. Belum tentu itu isi rahasia itu, artinya hakikat cahaya itu sabit, mungkin masih berubah. Gitu. Ini udah ngaku aja kan gitu. Nah, ini ya. Bahkan bukan hanya ngaku, nganggap orang enggak paham, yang paham dia dewek kan gitu. Itu makin kacau. Ya. Gitu. Ya kan ciri orang bodoh dalam arti ilmunya tidak luas gitu. Ya kan orang makin nambah ilmu, nambah tahu, makin tahu bahwa yang belum tahu lebih banyak daripada yang diketahui itu. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu al-ibaratu kutu li'ailatil mustami'in. Al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'in wa laisa laka illa ma anta lahu akilu. Ucapan itu, apa yang diucapkan oleh ulama ahli al-haqiqah misalnya, itu diumpamakan seperti makanan. Kut itu makanan, makanan pokok, makanan yang memang kita perlukan. Yang enggak bisa, ya enggak ada itu, kita kan enggak bisa enggak ada nasi. Ya. Kayak di Arab misalnya enggak bisa enggak ada roti, itu kutnya. Nah, ucapan al-ibarah artinya ucapan tentang ilmu, tentang ma'rifat itu seperti makanan pokok untuk sekelompok pendengar. Ya. Dalam hal ini kutul arwah, makanan pokok arwah. Nah, seorang pendengar itu memerlukan nasihat, hikmah-hikmah yang dia perlukan itu seperti makanan pokok. Ya. Ruh ini juga punya makanan pokok, yaitu ibarah tentang ilmu-ilmu itu, hikmah, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Dan tidaklah bagimu kecuali ma anta lahu akilun, apa yang kamu makan. Kita orang Indonesia ya nasi, orang Arab ya roti misalnya begitu. Di mana makom kita, maka makanan itu ya sesuai dengan makomnya. Maka di dalam madrasah tarikat itu seorang murabbi itu seperti menaburkan mutiara atau katakan menaburkan makanan kepada orang ramai. Berat masing-masing akan mengambil apa yang diperlukan. Ya, antum semua datang dari rumah ke sini untuk mengaji, mendengar, ingin mendapatkan ilmu, ingin memahami sesuatu. Ya. Dan kita bacakan ini. Ya. Mungkin itu ada yang pas makanan, ucapan ini ada yang pas dengan keadaan kita, itu kan makanannya. Dapat. Gitu. Ya. Kalau enggak ya enggak dapat. Atau problemnya seperti yang keterangan di atas, atau dia tidak punya qabiliyah. Sebetulnya memang dia udah perlu tapi tidak punya qabiliyah.
Maka disitulah ada nasihat-nasihat ya, dari para ulama ya. Ketika kita datang mengaji itu, maka buang dulu segala persepsi terhadap sesuatu ya. Kosongkan dan terima dulu ya. Jangan diuji dulu di situ, karena Allah tidak bukakan pemahaman apa yang dia dengar itu ya. Diterima, kemudian baru di. Terkadang ada orang mendengar tapi ya, di dalam pikirannya sudah ada maklumat lain yang dia merasa bahwa ini yang benar, dan apa yang didengarnya itu dia tidak ada kesinkronan, tidak ada pemahaman. Ya. Sehingga selalu kami mendapat nasihat ketika hadir di majelis hikmah, di majelis haqaiq. Ya. Kosongkan, Allah akan mengisinya. Jika kamu datang dengan penuh, ya udah nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi ada qabiliyah untuk memahami, ya. Artinya qabiliyah untuk memahami syai'un akhar, dan makanan yang pokok, artinya makanan pokok, makanan yang memang kita perlukan, yang sesuai dengan keadaan kita, itu juga sesuatu yang lain lagi. Ya. Maka ada ungkapan Sayyidina Ali, hadisun nasa ala qadri uqulihim, katanya. Bicaralah kepada orang menurut kadar akalnya. Kalau tidak, maka apakah engkau ingin Allah didustakan dan Rasulnya didustakan? Orang gara-gara mendengar ucapan yang tinggi, ya, dia tidak paham, malah dia mengingkari. Nah, sedangkan itu adalah hakikat yang Allah berikan dan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang murid, artinya seorang murid, seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Ya. Ini kata-kata hikmah, kata-kata hakikat itu kutnya. Ya, jadi ucapan itu ada sekelompok pendengarnya. Nah, maka ada berbeda pendapat antara Imam Junaidi dengan Al-Imam Allahumma salli ala Imam Junaidi atau Imam Al-Kushair itu ya, saya lupa. Al-Muhim, apakah hakikat ini aku katakan, nanti orang yang memang kalau memang ada pendengarnya, ada sekelompok pendengarnya, artinya sekelompok yang memerlukannya, artinya makanannya, dia akan terimanya, enggak dia akan lepehkan. Atau kita bicara kepada, kita pilih orang yang memang ini orangnya yang untuk mendengar, maka bicaralah hanya kepada dia ya. Jadi ada akhirnya ulama tidak mau bicara kecuali memang dia pastikan ini adalah ya a'ilatul mustami'in, ini memang adalah kelompok pendengar hakikat ini. Ada yang ya, taburkan saja yang memang punya kesediaan, memang itu makanannya, dia akan makan. Kalau yang enggak, ya fayamujuhu, dia akan lepehkan. Ya, jadi ulama sufi pun ada dua mazhab itu. Dan sebetulnya ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Karena itu ya berkaitan dengan uslub. Ya, secara jujur ya, al-faqir ya, mengikut ya, pendapat al-imam Junaidi itu. Ucapkan saja. Al-imam Kusairi, maaf. Ucapkan saja kalau memang dia orangnya yang ya, dapat menerima memakan makanan itu, maka dia mendapatkan. Kalau tidak, tidak. Gitu. Ini yang dimaksud al-ibaratu kutun
li'ailatil mustami'in. Walaysa laka, dan kamu tidak mempunyainya, tidak mendapatkannya, illa ma anta lahu akil, kecuali apa yang ia makan. Ya, apa yang memang dia perlukan. Karena mungkin sesuai untuk seorang, tidak sesuai untuk orang lain. Karena tabiat orang, temperamen orang, ya, dan kut maknawi juga berbeda-beda. Ya. Nabi didatangi tiga orang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Di waktu yang berbeda, Nabi menjawab dengan tiga jawaban yang berbeda. Dan ini kan membuat orang yang melihatnya bertanya, ya Rasulullah, saya memperhatikan ada tiga orang datang kepadamu dengan pertanyaan yang sama, dan kamu menjawabnya dengan tiga jawaban yang berbeda. Ya. Maka Nabi menjawab itu berdasarkan penanya, bukan pertanyaannya. Artinya semuanya merujuk kepada Nabi. Wa qala radhiyallahu, dua lagi Pak, ini baru habis temanya tentang ini. Rubbama abbara 'anil maqami man istasrafa 'alaihi wa rubbama abbara 'anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun ila 'ala sahibil basirah. Ini penjelasan lagi nih, setiap hikmah menjelaskan sebelumnya dan terus begitu. Boleh jadi ada orang yang mengungkapkan tentang maqam. Ya. Dia berbicara tentang zuhud, berbicara tentang warok, berbicara tentang tawakal, berbicara tentang yakin dan lain sebagainya, itu kan berbicara tentang maqam. Ya. Boleh jadi orang yang mengungkapkan maqam itu adalah orang yang sedang menyongsong untuk mendapatkan maqam itu, belum dapat. Lagi-lagi sama dengan yang tadi itu, ya, baru ya, sedang berusaha untuk mendapatkan. Ini keadaan si salikin. Ya. Artinya istasrafa alaihi itu baru menyongsong, hampir sampai, tapi belum meraih hakikatnya, belum sabit, baru ngelihat. Gitu. Kalau umpama minum tadi baru nyicipin. Istilahnya Allah baru memberikan satu lamhah syariah. Apa lamhah syariah itu? Satu kilatan yang sekejap hilang. Warubama abbaru anhu, boleh jadi yang mengungkapkannya adalah orang yang telah sampai dan telah meraih hakikatnya. Ya. Nah, ini terhadap dua orang itu, wazalika multabisun, rancu. Kata orang Malaysia, keliru. Ya, kalau kita keliru, salah. Ini rancu multabis. Artinya tidak bisa membedakan. Dua-duanya ngomong sabar paseh, ngomong yakin paseh, ngomong makrifat paseh. Kita enggak tahu apakah dia adalah orang yang baru menyongsong, baru melihat, belum meraihnya, atau memang dia sudah meraihnya. Ini rancu kecuali ala sahibil basirah, kecuali kepada orang yang memiliki mata hati, mata. Ya, orang yang memiliki hakikat itulah apa yang diucapkannya tahu. Maka al-alim la ya'riful alim ilal alim, la ya'riful wali ilal wali. Ya, bicara tentang ini itu, ya. Mereka ahlil basirah bisa membedakan bahwa dia belum mendapatkan, sudah bicara. Ya. Pernah Imam Al-Junaidi, gurunya berhalangan hadir untuk memberikan tazkirah.
Ya, kan orang sufi itu punya majelis, majelisnya majelis nasihat. Bukan ngajarin nahu sorob balago piki, bukan. Ya. Majelis nasihat. Gurunya berhalangan, tiba-tiba Imam Junaidi tergerak untuk menggantikan gurunya. Ya. Akhirnya bicara, setelah bicara, maka dipotong oleh gurunya, kamu belum waktunya untuk bicara. Ya, akhirnya ya sudah. Dengan bahasa sindirannya, kamu masih jadi anggur, belum jadi zabib. Gitu, artinya belum matang lah gitu. Lalu dia tidur malam dan bermimpi. Bermimpi kepada Nabi, ya Junaid, kamu sudah jadi zabib. Besok pagi-pagi dia oncok gurunya, menceritain tentang mimpi. Baru, ya, assalamualaikum, baru ngetok pintu, waalaikumsalam. Apa kata gurunya? Idhab ya Junaid, katanya. Laqad zababta, katanya. Udah sana pergi lu dari zabib, katanya. Ya. Artinya boleh jadi orang ngomong, ya, dia baru menyongsong dan orang bicara dia sudah meraih. Namun bagi ahli basira, orang yang punya mata batin tahu dia bicara ini, ya, baru ketemben kata orang Tambun ya, atau memang dia sudah mempunyai hakikat itu. Apa bedanya? Ya, orang yang baru sedang menyongsong, dia kalau bicara, kalau dia mengungkapkan tentang ya, makom, tentang satu hakikat, ya, dia akan merasakan di dalam hatinya kegembiraan. Ya, karena begini, orang kan begini ya. Apa yang kita dapatkan nikmat dari Allah itu kita akan merasa gembira, dan kegembiraan itu enggak bisa menyesakkan, memenuhi dada kita, dan kita merasa terbebani berat, ingin kita ringankan, maka ingin kita ceritakan ke orang, paling kurang kita berteriak-teriak gembira, paling kurang badan kita ikut kena. Itu bukan hanya barang. Kira-kira orang bekerja di awal tanggal muda itu, ya, abis dapat gaji banyak itu senyum-senyum aja itu. Ya, duduknya juga di rumah lain, minta minumnya juga sama bininya kencang suaranya. Air cepetan, cepetan kita mau pergi ke mall nih. Boilah. Coba kalau udah tahun tua mah, ya bininya yang marah-marah di dia aja gitu. Artinya nggak bisa dia menahan, gitu. Itu seorang pemula tuh, baru ngelihat aja udah ngomong, dan ketika ngomong dia merasa gembira, ya. Bahkan dia membesar-besarkan dirinya bahwa dia paham. Nah, adapun orang-orang yang memang sudah memiliki hakikat itu, pembicaraan tentang hakikat, tentang maqam itu adalah pembicaraan kesehariannya, ya. Bahkan dia membicarakannya dengan penuh hati-hati, ya, merasa malu, gitu. Takut itu tidak sesuai dengan dirinya. Dan pembicaraan itu adalah pembicaraan yang memang pembicaraan yang biasa, yang sama dengan pembicaraan yang lain. Karena begini, seorang mursyid itu memperbaiki muridnya itu dengan ucapan yang mana ucapan itu adalah keadaan jiwanya. Makanya tadi seorang mursyid itu ngomong gitu. Ini adalah bicara tentang, ini bukan bicara tentang partai, bukan bicara tentang
kelompok, bukan bicara tentang kepentingan, bukan. Bicara tentang Allah, tentang siddiq, tentang tawajjuh, tentang hakikat ibadah, hakikat agama, hakikat hamba, hakikat Allah, hakikat. Ini yunhid, yuwajjih, membangkitkan jiwa orang untuk injizab kepada Allah. Kita dididik oleh mereka itu bi aqwalihi an hali an akhwali. Apa yang diucapkannya itulah halnya. Dan ini juga termasuk disebut dididik oleh halnya. Karena kalau orang bicara tapi tidak ada hakikatnya, itu hanya kalam. Gitu. Nah, meskipun hanya kalam, tapi ketika si pendengarnya punya istidadiyah dan punya kesidikan, mungkin dia akan mendapatkan segala isi kandungan pembicaraan itu yang tidak didapatkan oleh si pembicaranya. Ini disebut, ya, artinya hal-hal begini diterangkan di dalam tasawuf sebetulnya untuk menjelaskan bahwa Allah lah yang memberikannya, yang memberikan hidayah. Jadi setiap orang datang hatinya menghadap kepada Allah. Bukankah orang untuk mendapat rezeki, gua pergi ke pasar dah, kali ada pekerjaan di sana, kan begitu? Bukan pasar yang ngasih Allah. Ya. Makanya mungkin orang-orang yang urusan dunia, orang-orang yang katakan tidak punya, dia udah nggak ada. Aduh, hari ini nggak makan nih, dia pergi aja. Jujur tuh hatinya tuh. Betul-betul kepada Allah, tak tahu dapat di sana. Ya. Mungkin kita yang ngaji tidak jujur. Ya. Ngaji karena dipanggil-panggilin mulu sama ustaz jadi ngaji. Kalau wah, malu gua. Ustaz nyuruh-nyuruh ngaji mulu jadi ngaji dah. Artinya dia tidak punya tawajjuh, tidak punya istidadiyah. Ya. Maka ini hikmah ini kita baca. Ini irsyad. Bahkan orang sufi jangankan hikmah, nasyid, kata mereka al-insyad irsyad wal munsyid mursyid. Wallahi, saya masuk tarekat terpana oleh nasyid sebelum terpana oleh ucapan guru. Hadir di majelis ada qasidah, rasa menyindir sampai gemeter saya, Allah. Ya. Baru jauh setelah itu mendengar ucapan seorang saya al-insyad irsyad wal munsyid mursyid. Itu sebab sejak saat itu saya terus berkosidah. Gitu. Yang penting hadapkan hati kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan makanan yang kita perlukan. Makanan rohani kita. Yang terakhir, layan bagi lisalik an yu'abbiru an waridatihi fa inna dhalika yuqillu amalaha fi qalbihi wa yamna'hu wujud as-sidqi ma'a rabbi Allah. Rupanya ditutup dengan ini tuh. Ya, tadi kita dikatakan mungkin orang yang ngomong tentang hakikat, mungkin faidonil wajah orang sedang, atau yang bicara tentang maqam belum mendapatkannya baru. Ya, ibaratnya kalau dia mau pergi ke sesuatu, ke satu tempat, kelihatan udah lampunya no gitu. Udah ngomong baik, udah ribut. Ya, yang udah di sana mah enggak ribut. Ya. Bahkan ketika nasihat, ya betul-betul dikesankan bahwa dia sedang memberikan hidayah kepada murid. Bukan sedang menunjuk-nunjukkan dirinya. Ya. Nah, maka akhirnya tidak layak, tidak patut seorang salik, pemula nih, mengungkapkan tentang waridatnya,
Kita sering ya menjelaskan istilah waridat itu. Orang sufi punya wirid dan warid katanya. Likulli wirdin waridun. Setiap wirid ada waridnya. Ya. Wirid adalah amalan, ibadah, doa gitu. Yang dia lakukan, yang disusun, artinya yang dia rutinkan, dia lakukanlah terus menerus. Ya, lillah karena Allah, maka ada warid. Tadi yang kita mengatakan, jika kita melakukan ibadah untuk Allah, maka Allah akan berikan hakikat itu warid namanya. Warid. Warid tidak bicara tentang pahala, karena pahala itu ya, tidak diminta, memang Allah memberi. Jadi yang kita cari, yang kita minta, coba kalau kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, kan minta tuh, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan-jalan yang lurus. Lalu jalan yang lurus itu kita sebutin ahlinya, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Minan nabiyina wasiddiqina wassuhada wassalihin. Siapa ahli nikmah ini? Nabi, sidwali, suhada, orang soleh. Ini namanya ahli nikmah al-mutlaqah. Nikmat yang mutlak yang membahagiakan dia, kebahagiaan abadi. Itu ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, maka seorang salik tidak boleh mengungkapkan waridat. Ya. Waridat itu nikmat yang kita disebut jalan yang lurus. Ya. Dalilnya ya. Yang telah Allah berikan nikmat itu kepada ahlinya, alladzina an'amta alaihim. Nah, itu warid. Apa? Ma'rifat warid, futuh warid, paham warid, kasyaf warid, firasat warid. Tiba-tiba kita datang kesadaran bahwa kita hamba Allah Maha Besar. Ya, itu kan paham, itu warid. Nah, seorang murid jika bicara terus tentang apa yang dia dapat bicara, ada yang dapat bicara. Sampai dia benar dia ketemu Nabi Khidir bicara. Ibsa'us sir tadi, membocorkan rahasia atau apa? Dakwah. Kenapa? Karena yang demikian itu akan mengurangi efektivitasnya ke dalam hatinya. Nanti tidak efektif, jadi tidak jadi, tidak di dalam hatinya tuh. Bahkan kerugiannya yang kedua, wa yamna'uhu wujudas siddiq. Ya. Dan tercegah untuk mendapatkan kesidikan kepada Allah. Karena kalau sudah diucapkan, itu sudah dia apa? Sudah ada huzuz nafsu. Nafsu sudah ambil bagian, dapat. Sedangkan berjalan menuju kepada Allah itu betul-betul nafsu itu jangan dapat. Ya. Saya baru mengerti dulu terakhir. Guru saya tuh sering minta tolong sama saya, enggak pernah terima kasih. Kita kan biasa dididik kudu terima kasih. Kok guru enggak terima kasih? Ngajarin enggak benar ini. Tapi kita lupa, kita hubungan dengan dia tarbiyah. Mesti yang perlu kita sadari, apa yang dia lakukan mendidik kita. Dan itu yang tidak kita sadari terkadang sebagai murid. Ya. Ternyata, kita dididik untuk sidik melakukan kebaikan lillah. Dan apa yang kita lakukan itu adalah kita sedang melatih diri kita untuk mempunyai sifat itu. Bukan sedang memuliakan orang, bukan sedang menguntungkan orang, bukan sedang mengkultuskan orang, tidak. Ya. Jujur,
Dulu saya benci sekali dengan orang sufi. Dan paling benci kalau ngelihat muridnya itu hormat-hormat sama guru itu, saya sampai, ini penyembahan manusia kepada manusia. Ini bukan agama Islam. Dan masalahnya yang saya lihat itu tiap hari. Siapa? Orang tua saya sendiri. Itu, waduh. Maka saya keluar tuh sekolah. Dan maaf, pada waktu itu saya jadi seorang liberal lah, gandrung dengan pendapatnya maaf almarhum Nur Khalis Majid. Ya. Jadi aklani karena menolak itu. Lalu mentok di aklani rupanya kering, terpengaruh dengan haroki. Wah, muter-muter di haroki. Ya, mungkin raihatul salafia mungkin saya hirup gitu. Truk akhirnya berhenti di tasawuf. Ya, akhirnya back to basic, kembali lagi ya. Ya, setelah paham ternyata si murid memperlakukan apapun depan gurunya dia sedang mentakwin saksianya. Ya, sedang mentasbit perbuatan baik itu lillah. Karena kita, orang itu enggak mau berbuat baik kecuali kepada orang yang dianggap lebih dari dia ilmunya, amalnya, ikhlasnya, anwarnya. Dan kita mesti punya itu orang yang kita anggap lebih. Kalau enggak, kita tidak punya tempat untuk melatih diri. Maka Imam Al-Ghazali ketika dimimpi oleh Allah, idhab ila Yusufin Nasaj, kaget. Suruh berguru kepada Yusuf Nasad, tukang warung. Gitu. Katakan dia ketua majelis ulama, katakan begitu. Akhirnya apa? Ya Allah berikan kesejukan baik sangka kepadanya. Wa qad fa'altu. Aku sudah lakukan. Pagi-pagi nyas aja. Ya, timbul baik sangka kepada dia. Baru kata-katanya manfaat. Karena dia menghadap kepada Allah. Karena dia mentakwid dirinya. Punya husnuzan, punya sidik. Jika tidak, tidak. Maka orang bersama gurunya dekat berpuluh-puluh tahun, enggak dapat apa-apa. Karena yang ngasih bukan guru, tapi Allah. Ya. Bahkan al-qurbu hijab. Dekat itu hijab. Saya dulu, kita kan sama guru pengen dekat ya. Udah dekat, guru ngomong al-qurbu hijab. Waduh, serba salah. Sebetulnya itu, kita sedang dibetulkan terus agar hati itu tawajuh kepada Allah. Enggak ada Pak, yang enggak ada yang memberi. Wala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memberi. Kalau enggak menghadap kepada Allah, enggak nerima itu nabi siapa? Enggak ada manusia yang sesempurna nabi, hanya tunggal makhluk yang sempurna itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunggal. Setunggal Allah. Tapi di zamannya yang tidak nerima, yang tidak menghadap ke Allah, tidak. Sayyidina Abu Bakar ditanya tentang mi'rajnya. Kalau dia yang mengatakan lebih dari itu, saya percaya. Kata orang Quraisy, semua sama gilanya udah. Jadi seorang murid, kalau ngumbar apa yang dia dapatkan ya, di dalam jiwanya dari semua amalnya belum waktunya, maka ini akan menurunkan ya, akan mengurangi ya, efektivitas waridat itu di dalam hatinya dan akhirnya mengganggu ya, sidik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dikatakan wa nahnu fitnatun fala takfur. Seorang pemula diberikan oleh Allah waridat, paham, patah, ini fitnah, ujian.
Fala takfur, maka jangan kamu jadikan tutup halangan kamu kepada Allah dan tidak sampai kepada Allah. Makanya akhirnya kata Imam Ibnu Arabi, yang boleh bicara yang diizinkan mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.